Inilah yang terjadi ketika Richard ditolak cintanya. Ketika Magneto Ultimatum Wave melanda New York, banyak nyawa yang hilang termasuk Franklin Stone. Setelah pemakamannya, Reed memutuskan untuk melamar Sue, namun ditolak. Hal ini menyebabkan Fantastic Four dibubarkan. Karena tidak terima atas penolakan Sue, Reed pindah dan kembali tinggal bersama orang tuanya. Selama di sana, pandangannya terhadap dunia berubah drastis dan dia mulai menganggap manusia sebagai spesies inferior. Sayangnya, rumah orang tuanya kemudian hancur dalam sebuah ledakan yang ternyata semua itu sudah diatur oleh Reed untuk membunuh keluarganya dan memalsukan kematiannya sendiri. Dia kemudian secara diam-diam bekerja sama dengan alien yang menginvasi bumi dan melakukan serangan terhadap SHIELD dan rumah Peter Parker. Ketika berhadapan dengan mantan rekan satu timnya, Reed melarikan diri ke negative zone yang mana di sini dia meningkatkan kecerdasannya dengan memanjangkan otaknya. Dia kemudian mengadopsi alter ego baru yang disebut The Maker, yang adalah versi kebalikan dari dirinya yang sebelumnya yang bertekad untuk menaklukkan dan memperbudak ras manusia.